bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesempatan sekaligus mengakhiri tugas dengan baik. Ini sesuatu yang patut saya syukuri. Yang kedua, saya ingin berterima kasih kepada seluruh anggota Polda Metro Jaya dan seluruh masyarakat Jakarta serta seluruh jajaran Prokopimda, TNI, Polri, kemudian pemerintah daerah, teman-teman, mahasiswa, buruh, tokoh masyarakat, para kiai, ulama, habaib, pendeta, romo yang sudah banyak mendukung saya dalam kerja bersama, bergerak bersama untuk menjaga Jakarta sebagai rumah bersama bangsa ini. Hari Jumat yang lalu saya sudah resmi menjadi Kapolda Metro. Tentunya ini adalah sebuah kehormatan dan amanah yang harus saya laksanakan. Dan tidak banyak beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Fadil Imran, selaku Kapolda yang terdahulu, dan saya siap berbakti menjalankan segala tugas yang saya mampu kepada masyarakat Jakarta. Karena masyarakat Jakarta bukan hanya sekedar masyarakat biasa. Di sini ada ibu kota. Itu yang harus betul-betul kita jaga sebagai rumah bersama. Mudah-mudahan ke depan saya dapat menjalankan amanah ini dengan baik dan semua pihak dapat memberikan dukungan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.